Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawajid ta'alum wa ta'alim wa naf'al intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin fi kitabihi tibyan fi adab hamalatil qur'an ila qawlihi faslun باستحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو as'alukal afiyah min kulli makruh aw nahwa dhalik wa idza mara bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jallat azamatu rabbina faqad sahha an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam dhata lailatin فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ rawahu muslim fi sahihih wa kanat suratul nisa fi dhalikal waqt muqaddamatan ala al imran. Fasal menerangkan tentang kesunahan tasbih dan meminta perlindungan juga meminta rahmat anugerah di saat membaca ayat yang pantas, yang cocok untuk kita meminta. Di saat kita membaca Al-Quran, ada kalanya menjelaskan tentang kekurangan yang terjadi kepada Allah dari pernyataan, perkataan orang-orang kafir. Seperti misalnya galatil yahudu Uzair ibn Allah wa galatil nasara Masih ibn Allah. Lah, itu pernyataan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang menisbatkan Uzair dan Masih putranya Allah, dan itu tidak akan terjadi. Sebab yang kita ketahui sifatnya Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kalau melahirkan, kalau tidak melahirkan, maka nggak mungkin punya anak. Berarti yang dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasara itu jelas-jelas salah. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jangankan melahirkan dan dilahirkan, menyerupai Allah tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lah kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, hendaknya kita bertasbih, mengkosongkan, mensucikan Allah dari hal tersebut. Subhanallah. Nah,
atau jallat azamatu rabbina dan semisalnya. Kenapa? Hal tersebut tidak pantas. Karena itu dianjurkan di situ. Nah, ini membahas tentang kesunahan-kesunahan tersebut. Sehingga disebutkan disunahkan ketika kita melewati ayat rahmah. Ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah, kelembutan Allah, kemurahan Allah kepada hambanya, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang bertobat dan semisalnya, hendaknya ketika kita melewati ayat tersebut, an yas'alallaha ta'ala min fadlih, memohon kepada Allah dari anugerahnya. Seperti yang paling umum ketika sholat Jumat, rakaat kedua, khatib saat mengimami membaca inna alaina iyabahum summa inna alaina iyabahum summa alaina hisabahum. Lah, di situ kita minta kepada Allah anugerahnya. Allahumma ja'allah madkhilal jannah bighairi hisab. Allahumma madkhilal jannah bighairi hisab. Atau kita minta kepada Allah, Allahumma la hisaba alaina. Misalnya. Lah. Itu karena apa? Karena di situ ayat yang menunjukkan adanya anugerah, kerahmatan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ketika kita membaca ayat yang menjelaskan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, selipkan di situ doa dulu. Mohon kepada Allah. Sebaliknya, wa idza mara bi ayati adzabin. Kalau kita melewati ayat yang menjelaskan tentang murkanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah, maka hendaknya ia meminta perlindungan dari keburukan atau dari azab. Jangan kita membaca ayat azab, ayat yang terdapat murkanya Allah, kemudian kita enggak memohon perlindungan, minta perlindungan darinya. Kenapa? Kita enggak aman. Kita enggak aman sehingga kita minta perlindungan. Sama dengan yang tadi, kita belum tentu dapat, minta supaya dapat. Ketika menerangkan tentang ayat azab, minta karena kita belum aman. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar, ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, tentang neraka. Apa itu? Sebelumnya apa? Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudiat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim musaytirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Menjelaskan apakah mereka enggak berpikir, enggak merenung, melihat langit, melihat bumi, melihat hewan, melihat gunung, kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah, tapi mereka mengkufuri, menentang, melawan. Fayu'adzibuhumullahu al'adzabal akbar. Karena mereka tidak beriman, tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azab mereka dengan azab yang besar. Lah, kita jangan merasa aman dari sifat-sifat mereka, karena nyatanya yang kita lihat belum menjadi renungan dan menguatkan keimanan kita. Kita melihat langit tanpa tiang gak menjadi renungan. Kita masih ragu akan ketentuan Allah, akan pembagian Allah. Masih ragu kita.
Nah, makanya kalau ketika membaca ayat itu kita minta perlindungan daripada azabnya. Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, jauhkan aku dari azabmu, murkamu. Atau seperti yang diajarkan di sini, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan. Keselamatan daripada azab atau daripada keburukan, kejahatan yang kita baca daripada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau as'alukal afiyah min kulli makruhin. Aku memohon kepada Allah keselamatan dari setiap yang buruk. Dari setiap yang buruk. Itu kita minta. Azab seperti yang biasanya fa yu'adzibuhumullahu azab bar, kita membacanya Allahumma ajirna min azabik. Atau yang lainnya sama, yang penting di situ intinya minta keselamatan. Minta perlindungan daripada azab atau murka. Nah, karena kita belum tentu belum tentu aman au nahwa dzalik atau semisal itu. Mudah wa amara bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha. Kalau kita melewati ayat yang mensucikan Allah dari keburukan, dari kekurangan, maka hendaknya kita bertasbihnya kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ngomongnya gitu. Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi kita jelaskan pertama. Qalatil yahudu Uzair bin Allah. Kita menjawab subhanallah. Ya, subhanallah atau subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Enggak mungkin itu kepada Allah. Atau kita ngomong innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kita adalah kaya, Allah fakir, kita yang kaya. Ada dalam ayat Al-Qur'an seperti itu. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Karena itu seperti yang kita jelaskan, kalau membaca ayat-ayat yang tidak pantas untuk Allah dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara, kita membacanya itu nadanya pelan. Nada sebelumnya biasa. Saat itu pelan, nada setelahnya naik lagi. Bukan nada sebelumnya pelan. Karena ngantuk dihilingno pancet. Kan gitu. Seperti contohnya ya. Kalau kita membaca seperti ayat innallaha qalatil yahudu ini. Wa qalatil yahudu Uzairullah. Wa qalatin nasara Masihullah. Jadi yang tidak pantas untuk Allah itu langsung kita pelankan. Sama dengan yadullahi maghlula. Yadullahi maghlula gulat aidihim iman. Lah itu kita pelankan. Ketika membaca yadullahi maghlula itu kita pelankan. Yadullahi maghlula. Setelahnya keraskan lagi. Karena itu apa? Ayat menjelaskan kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang kafir. Lah kita di situ mentasbihnya subhanahu wa ta'ala. Artinya seakan-akan kita ngomong enggak ada seperti itu. Ustaz Imran dihabiskan. Yaqra'u mutarassilan. Tsumma mar idza mar bi ayati fiha tasbih subha. Ketika Nabi melewati ayat tasbih di dalam surat yang dibaca, maka Nabi bertasbih. Ketika melewati ayat yang menjelaskan tentang rahmat kasih sayang, Nabi di ayat ini soal minta apa, ayat yang menjelaskan untuk permintaan, Nabi meminta. Wa idza mar bi ta'awudzin, jika Nabi melewati ayat yang diminta kita untuk berlindung, Nabi berlindung. Ya. Riwayat Muslim di dalam sahihnya. Saat itu surat Nisa masih gabung dengan surat Al-Imran. Nah, surat An-Nisa masih gabung dengan surat Al-Imran. Gala ashabuna rahimahullah berkata, para ulama kita, yaitu ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahumullah, wa yustahabbu hadzal su'al wal isti'adzah wa tasbih li kulli qari' sawa'an kana fi sholati aw kharijan minha. Disunahkan
ketika melewati ayat permohonan atau ayat azab atau ayat tasbih, ini disunahkan bagi setiap yang membaca, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, untuk meminta. Kalau itu ayat permintaan, berlindung. Kalau itu ayat perlindungan, tasbih. Kalau itu ayat tasbih. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, melewati ayat rahmat, hendaknya kita minta rahmat. Ayat azab, mintanya kita minta perlindungan. Tasbih, kita bertasbih. Bahkan disunahkan di situ, disunahkan di dalam sholat bagi imam, makmum, dan munfarid. Jadi orang imam menjadi imam, minta. Makmum ketika mendengarkan imamnya membaca, meminta. Atau kalau makmumnya membaca ayat tersebut dalam sholat sirriyah, sholat sirriyah seperti duhur, asar, masing-masing membaca surat Fatihah dan surat misalnya sendiri-sendiri. Nah di situ makmum kalau membaca ayat yang menerangkan tentang permintaan, disunahkan bagi dia meminta. Azab, disunahkan bagi dia untuk meminta perlindungan. Tasbih, tasbih. Paham ya? Kenapa? Li'annahu du'a, karena itu semua adalah doa. Maka dianjurkan di dalam maupun di luar salat. Fastawau fihi kata'min akibal fatihah. Kalau itu berjamaah, maka hendaknya bersamaan antara imam dan makmum di dalam meminta, di dalam permohonan, seperti membaca amin setelah surat al-fatihah. Imamnya baca, fayu'adzibuhumullahul azabal akbar. Bareng imamnya meminta, makmumnya pun meminta perlindungan kepada Allah daripada azab. Allahumma ajirna min azabik, atau Allahumma a'idna min azabik, Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruh. Minta semuanya. Bahkan dianjurkan dengan suara yang keras seperti amin. Amin, amin. Imam dan makmum dianjurkan sama-sama kerasnya. Begitu juga ketika meminta perlindungan, fa yu'adzibullahu al-azabal akbar, bukan imam. Allahumma ajirna min azabik. Enggak, keras. Allahumma ajirna min azabik. Atau Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruh, dan yang lain sebagainya. Lah, ini yang telah disebutkan kesunahan meminta atau berlindung dalam madhab Imam Syafi'i dan juga kebanyakan para ulama, baik dalam madhab Imam Syafi'i ataupun yang lainnya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, tidak disunahkan hal tersebut, bahkan dimakruhkan di dalam sholat. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah, bahkan makruh di dalam sholat. Ya, bahkan makruh dalam sholat. Kenapa kok makruh? Atau kenapa kok gak disunahkan oleh Imam Abu Hanifah? Karena dengan kita mendengar ayat Al-Quran dibaca, otomatis kita sudah mendapatkan rahmat. Allah mengatakan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah. La'allakum turhamun. Lah, janjinya Allah itu pasti. Al-Quran dibaca, kita diam. Wa ta'ala. Karena itu disunahkan. Tapi wasab gaulul jamahir lima gadamna, yang benar atau yang sesuai itu seperti memohon. Kalau itu menerangkan tentang permohonan perlindungan, kita meminta perlindungan.